Halo semuanya, selamat datang di video saya selanjutnya. Kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik menggunakan infografik. Pernahkah Anda diminta untuk membuat sebuah website di mana halamannya ada sebuah grafik, apa itu grafik chart ataupun grafik batang? Nah, video kali ini akan membahas tentang uh, pembuatan infografis di dalam website Anda. Jadi, Silahkan simak video ini sampai selesai. Terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Ketika anda diminta untuk membuat sebuah website di mana website tersebut ingin menampilkan report, baik itu dalam bentuk diagram batang, linear, ataupun dalam bentuk pie, nah ada dua cara. Yang pertama cara manual dan yang kedua adalah menggunakan elemen kit. Cara yang manual, anda biasanya yang dilakukan adalah membuat gambar diagram tersebut. Di dalam Microsoft Word, Excel, ataupun PowerPoint, kemudian Anda simpan gambar tersebut dan Anda upload ke dalam sebuah website atau halaman. Cara ini memang berfungsi tetapi ada kelemahan. Yang pertama, gambarnya tidak berupa animasi. Dan yang kedua, ketika Anda ingin melapuk, melakukan perubahan data, maka Anda harus melakukan perubahan data terlebih dahulu di Microsoft Office, kemudian mengupload kembali. Nah, sedangkan cara yang kedua jauh lebih efisien dibandingkan cara yang pertama. Cara yang kedua kita menggunakan plugin dari Element Kit. Video kali ini kurang lebihnya akan membahas mengenai chat dari Element Kit di mana ini akan membantu Anda untuk membuat grafik di dalam website Anda. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah Chart Widget for Elementor dari Element Kit, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, Anda bisa menambahkan grafik. Nah, kalau Anda menggunakan manual, maka Anda tidak akan mengetahui detailnya, seperti uh, konten di dalamnya, barnya berapa, uh, berisi berapa, ini tidak bisa Anda lihat. Jadi ketika Anda menggunakan Chart Widget, Anda dalam bentuk Diagram batang seperti ini ataupun secara vertikal sorry horizontal kemudian anda bisa menggunakan sebagai line line chart kemudian anda juga bisa menggunakan menggunakan radar chart bahkan anda bisa menggunakan donut chart atau pie chart nah dalam video kali ini ayo kita langsung praktek saja jadi yang akan kita buat adalah bagaimana bisa membuat data, bagaimana bisa membuat sebuah data ke dalam bentuk grafis, di mana kita bisa merubahnya tanpa harus melakukan manual di Microsoft Office. Oke, okay. kita sudah masuk di halaman Elementor. Seperti biasa, saya menggunakan Elementor. Elementornya juga saya tidak menggunakan Elementor Pro, saya hanya menggunakan Element Kit yang sudah berlisensi, di mana terdiri dari banyak sekali fitur-fitur atau widget-widget tambahan. Widget-widget tersebut dapat anda simak di playlist saya di atas, jadi ada kartu di atas, anda bisa cek beberapa widget yang sudah saya review sebelumnya atau yang akan saya review, anda bisa lihat di playlist di atas. Pada hari ini, pada video ini, saya akan membahas mengenai chart. Bentar. Nah, jadi ini widget chart. Widget chart ini adalah widget yang akan kita pergunakan untuk menampilkan grafis. Tinggal klik drag. Nah, sudah. Jadi, Anda sudah memiliki sebuah uh, grafis di mana datanya bisa Anda ubah tanpa harus bekerja, bekerja dua kali. Yang pertama saya jelaskan pertama dibagi menjadi kategori. Jadi kategorinya seperti Januari, Februari, Maret ini kategori. Apabila saya tambahkan lagi di sini adalah April. Nah. Jadi Anda bisa menambahkan nih jumlah jumlah bulannya ataupun nanti pun Anda memiliki kategori sendiri, Anda bisa secara otomatis menambahkannya tanpa harus uh, ribet kemudian yang kedua di bawahnya adalah data atau kontennya di dalam konten ini berisikan mengenai berapa value berapa nilai dari setiap setiap uh, dari label tersebut dari konten itu di setiap kategori jadi seperti ini saya ambil label satu atau misalnya kalau kita ambil adalah uh, merah Nah, jadi kita ambil seperti tabel penjualan, misalnya kain merah. Ketika kain merah ini, kita ada 4 bulan, Januari, Februari, Maret, dan juga April. Maka kita tinggal isikan aja, misalnya di Januari 13, Februari 20, Maret 15, dan di Aprilnya naik menjadi 27. Nah, jadi kita tinggal memasukkan datanya aja. Bahkan kita bisa mengubah uh, warnanya. Jadi di sini ada warna normal. Normalnya adalah warna ketika uh, mouse tidak ada di bar, tidak ada di catnya. Atau hover. Jadi hover itu adalah warna ketika mouse ini menuju ke uh, datanya. Nah ini belum saya apply. Seperti itu. Oke. Okay. Kemudian di sini juga ada label 2 sama. Anda bisa merubahnya juga. Di sini misalnya di bulan Aprilnya saya turun jadi 8. Nah, seperti ini. Atau Anda ingin menambahkan label baru. Jadi bukan hanya kain merah, kemudian ini ungu, kuning. Kita tambahkan label baru. Nah, misalnya kita tambahkan label dengan warna hijau seperti itu jadi kita bisa menambahkan tabel kita bisa menambahkan labelnya ini atau kontennya sesuai dengan uh, kebutuhan kita tanpa harus bekerja dua kali dari Microsoft Office kita upload ke uh, website eh kita convert dulu menjadi PNG atau JPG kemudian kita upload ke website itu mengenai datanya atau kontennya nah untuk Settingan catnya sendiri di sini ada beberapa, yaitu ada cat vertikal, horizontal, kemudian line, line itu yang garis tadi, kemudian ada radar, donat, pie, dan polar area. Nah, mulai dari, kalau di sini mulai dari donat, saya cek terlebih dahulu ya. Mulai dari donat, kalau kita lihat di bagian datanya berbeda dengan yang lain. Jadi kalau di bagian donat, kemudian pie dan juga radar, ya, saya koreksi dulu ya. Donat, pie dan polar. Nah datanya adalah langsung dimasukkan di, di dalam set datanya. Jadi bukan bukan menjadi pembanding seperti itu. Kemudian di sini ada title, title ini adalah judul atasnya. Kemudian apakah kita ingin menambahkan label, jadi detail labelnya ini, infonya ini, apakah ingin ditampilkan atau tidak. Kemudian legend, nah kalau legend itu ingin ditampilkan atau tidak, kalau label itu, jadi ketika kita klik tidak ada labelnya. Kemudian tooltip, tooltip itu adalah ketika mouse kita arahkan ke dalam bagannya, Apakah muncul detailnya atau tidak? Itu adalah tooltip. Nah, kemudian untuk style sama, Anda bisa merubah font color, font size, kemudian tooltipnya juga nanti berwarna apa? Anda bisa merubah, bahkan Anda bisa e, melakukan animasi seperti ini. Nah, jadi jenis animasi yang ingin Anda tampilkan di dalam di dalam Uh, Chat Anda seperti apa, Anda bisa melakukan editing seperti itu. Semoga video tutorial tips tadi uh, berguna bagi Anda dan apabila ada pertanyaan, kritik atau saran atau Anda ingin saya membahas mengenai fitur-fitur dari WordPress ataupun plugin-plugin lainnya, silakan tinggalkan komentar di kolom bawah dan jangan lupa Anda subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Karena insya Allah kami akan melakukan rutinitas upload video mengenai web pembuatan website dan juga optimasinya setiap hari. Jangan lupa share juga ke teman-teman Anda apabila membutuhkan informasi mengenai pembuatan website, digital marketing, dan juga perihal lainnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.